Ne kadar? 2 lira. Bu 5 tane istiyorum. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You look so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting. Hi guys, kembali lagi di video kami. Hari ini aku sendirian. Jadi hari ini pertama kalinya aku keluar rumah setelah lockdown. Terakhir aku keluar rumah itu Kamis kemarin, Kamis minggu lalu. Yang waktu aku ke market beli bahan-bahan untuk persiapan lockdown, itu terakhir aku keluar rumah guys. Dan ini sekarang hari Rabu. Sebenarnya biasanya hari ini jadwal ke pasar sama Ane, cuman minggu ini kami gak ke pasar karena bahan-bahan di rumah alhamdulillah masih ada. Jadi hari ini aku keluarnya, aku mau ngirim itu paket kargo ke ekspedisi sendirian karena Ahmed masih kerja, karena ini masih siang guys di sini. So hari ini aku mau kemana aja aku belum tahu, jadi kalian ikutin terus videonya. Hai guys, ini aku udah di luar dan hari ini nggak terlalu dingin, ada matahari. Jadi sekarang kita menuju kantor ekspedisinya. Jadi sampai ketemu di kantor ekspedisi. Jadi guys, aku udah sampai dan ini antriannya di ekspedisinya. Jadi karena masih yasak, ngejaga jarak, jadi kita nggak boleh masuk ke dalam ekspedisinya. Jadi kita nunggunya di luar dan berjarak. Dan ini aku udah nunggu sekitar 30 menit. Jadi kita ngantri lagi sampai waktu giliran kita. Oh guys, akhirnya aku udah selesai dari kargo. 1 jam setengah nungguin dan itu kalian lihat masih ngantri di sana. Setelah 1 jam setengah aku ngantri, akhirnya aku udah selesai ngirim kargo. Jadi guys, kayak pentingnya juga kita belajar bahasa di mana kita tinggal di negara orang. Karena kita nggak bisa selalu ngandelin, kayak aku nggak bisa selalu ngandelin Ahmed kan. Karena Ahmed kerja, terus Ahmed pulang kantor ekspedisinya udah tutup. Jadi mau gak mau aku harus belajar sendiri, aku harus pergi sendiri gitu. Jadi walaupun kita bisa bahasa Inggris, tapi misalkan kayak di negara yang kita tinggalin itu kayak sekarang di Turki gitu kan, yang gak bisa semuanya bahasa Inggris tuh gak semua orang bisa. Ya mau gak mau kita harus belajar bahasa negara itu sendiri. Jadi semangat untuk yang kalian yang lagi belajar bahasa Turki, semangat terus. Oke guys, lanjut. Sekarang aku pengen beli kayak dessert Turki gitu yang manis. Kemarin tuh udah minta beliin namanya, cuman pengen lagi karena ketagihan. Karena dia tuh kayak churros yang kalian lihat nggak, yang aku ke Charsi kemarin di Umraniye. Nah, yang kayak gitu. Jadi dia tuh nggak terlalu manis guys. Jadi kita mau cari tokonya dulu. Nanti kalau udah nyampe di tokonya, aku bakal videoin lagi. Nah guys, aku udah sampai di tokonya. Nah ini tuh yang kayak gini. Aku pengen yang kayak gini dan pengen coba juga yang ini. Nah, kita masuk. Ini kadar? Bu, besta nih istiyorum. Bu da ne kadar? 18 lira. Yok, kilo değil. Küçük paket var mı? Var. Tamam. Bu da bir paket. Selam 13.
Guys, ini juga ada baklava. Nih. Dah aku cukup nak tamam bu. Ha yok bu. Nah, ini aku mau cobain yang ini. Yang ini sama aja kayak gitu guys, cuman ini versi kecilnya. Ini ada baklava. Tuh enak banget, jadi pengen beli lagi. Kita bayar dulu guys. Ini kada? Onde? Tamam teh sekuler. So guys, kita udah dapat. Oke guys, kita udah dapat kuenya, dessertnya. Sekarang kita mau cari buah karena stok buah di rumah ada sih, cuman tinggal apel sama jeruk. Jadi kita mau cari buah dulu. Oh iya guys, aku baru ingat kalau ini hari Rabu, berarti ada pasar. Jadi kita belanja buahnya di pasar aja. Jadi sekarang kita cari yang penjual buah. Oke guys, ini udah di pasar. Kita cari buah delima karena Ahmed pengen buah delima. Jadi kita cari dulu. Nah, ini tuh ada buah kurma guys namanya, tapi kalau di Indo bilangnya tuh kesemok, manis kayak tomat tapi. Abi. Pardon. Bir kilo bestelim mi? O zaman 2 kilo. Portakal ister misin? Yok, portakal var abi. Bir kilo ya. Küçük küçüklerinden şeyler. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Lanjut guys, kita mau beli kastane. Yarım kilo olur mu? Kita beli setengah kilo aja guys. On base. Tesekuler. Terus kita beli apel juga. Kita tunggu abangnya guys, masih jualin orang. Kermeza. Bir kilo. Tesekuler. Sama. Ini kita udah beli apelnya guys. Oke guys, kita udah selesai dari pasar. Jadi ke pasar cuman mau beli buah-buahan aja, karena yang minggu kemarin beli sama Ane itu masih ada guys. Jadi kita cuman beli buah-buahan. Jadi abis ini kita mau ke rumah Ane, karena Ane udah kangen sama kita katanya. Jadi kita makan malamnya di rumah Ane. Jadi ini aku ke rumahnya Ane. Terus nanti Ahmed kalau pulang kerja nyusul ke rumahnya Ane. So, sampai ketemu di rumahnya Ane. Hai guys, kan aku lagi duduk nih guys di depan ini kan, toko. Terus ada guguk dong. Tuh. Jadi di sini tuh guguk sama kucing itu nggak apa-apa guys, mau duduk-duduk di depan toko atau mau masuk ke dalam toko sekalipun itu mereka nggak larang, mereka nggak nyakitin, malahan tuh biasanya dikasih makan. Dan ini anjingnya gede banget guys, tuh guguknya gede banget kayak serigala. Jadi aku udah sampai tempatnya Ane, tapi aku duduk dulu karena rumah Ane kan lantai 2. Dan aku bawa barang, jadi aku istirahat dulu karena tadi tuh ngelewatin jalan yang lumayan menanjak guys. Karena di Turki tuh rata-rata rumahnya itu banyak banget nanjak. Jadi tuh kalau kita jalan kaki, yang kita yang biasanya naik motor terus kita harus jalan kaki, itu lumayan menguras tenaga. Jadi videonya kita lanjut kalau udah masuk rumahnya Ane. Hah, kagut tuh gilti? Udah nyampe rumahnya Ane guys. Assalamualaikum. Biras pasar deh gitu. Pas buldu pasar biras. Meyve. Ahmet nar istiyor.
Jadi guys, Ani masak balek. Bisa. Sama kentang. Oke guys, sekarang buat teman makannya ikan, kita bikin saladnya Turki. Jadi saladnya mereka itu tergantung musim juga guys. Kalau misalkan musim summer gitu, biasanya mereka pakai timun, tomat, karena murah kan. Tapi kalau sekarang lagi musim dingin, itu tomat lagi mahal, timun juga lagi mahal. Jadi mereka pakai kol ungu, pakai kol putih, pakai kayak selada, terus wortel. Jadi sekarang kita bikin salad ala Turki. Oke guys, jadi isinya ada kol ungu, kol putih, wortel, ada selada sama bawang bombay. Terus kita kasih garam secukupnya aja. Terus pakai minyak, mau pakai minyak olive oil, minyak zaitun atau minyak makan biasa juga boleh. Dan yang terakhir perasan lemon. Udah, jadi saladnya Turki itu simple. Cuman pakai 3 bahan itu aja. Itu nanti biji lemonnya jangan lupa diambil guys biar nggak pahit. Terus nanti kita mix dan jadi satu. Hai guys, jadi udah selesai prepare buat makan malamnya. Jadi menunya hari ini tuh Ane masak firin balek atau balek firin lah itu pokoknya. Ya, jadi ikannya tuh di oven. Terus pakai salad Turki. Terus makannya pakai roti, jadi bukan pakai nasi guys. Dan ini juga sekarang udah jam 6, Ahmed udah selesai kerja, dia nyampenya sekitar setengah jam lagi. Jadi nanti kita ketemu kalau udah makan malam. Guys, aneh ngerajut lagi guys, ada 3 tuh, satunya jauh. Siap sih, mau ini ada 3 warna. Satu lagi. Nah ini yang udah jadi guys. Check is it almost. Ini juga satu lagi. Ada 3 deh. Ya ampun, ini yang waktu aku belajar udah jadi nih. Terus ini lagi. Tuh, sedangkan aku belajar gak bisa-bisa guys. Hey guys, Ahmed baru pulang. Nggak sekali. Napi. Yorgun. Yorgun man. Ini guys, makan malamnya balek salta borek nih kofte. Kita roti nih, ada 3 macam rotinya dan chai. Fit awesome. Bir susam mı attı bir şeyler yapıyor değil mi? Evet. Doğru. Kebap gibi. Hı hı. Tatlı geldi. Çay var. Habis makan malam kita minum teh dulu guys. Evet. Oke guys, jadi ini. Bu ne ada? Lokma. Burada? Halka tatlı. Cobain yang ini. Ini kayaknya kayak donat. Bu hamur ya? Hamur. Evet, kita tes yang ini. Evet, kita cobain. Bu benden bendi donuyor. Ayakkabı mı deliyorlar ki? Olabilir ya. Bu... Güzel deme. Bu daha güzel. O daha güzel. O daha hat. Evet. Evet. Ini kayak donat dikasih gula di dalam. Bir tawar begini ama seker tuz yapmak. Seker bu su gibi yok. Seker tuzla yapılıyor. Tuzla yapılıyor.
Ondan sonra şekere batırılıyor. Hı-hı. Terus kita coba yang ini. Ini kayak churros, tapi yang disiram pakai air gula. Loh, macam apa yang ini? Çok ucunya. Bazı değil miymiş ki? Bu çok ucu, daha, bu daha ucu. Şey hala hamur gibi. Hı-hı. Şu hamburger mahtı bugün görürsün. Fırınında güzel yakalar değil mi? Şey fırın var ya onun adı neydi? Şey fırını... Evet, bu daha güzel. Ini kalau panas-panas atau dingin-dingin enak banget. Simit kucar. Evet. Bu soğuk ya. Daha çok lezat. Ini kalau kalian ke Turki enak banget deh. Sambil ngecai. Oke guys, untuk video kali ini jangan lupa di like, di comment, di subscribe. So, thanks for watching. Bye bye. Adi guru suruh.